Bincang sebentar, Bu. Ada acara apa ini, Bu? Santunan bulan Suro ya. Iya, Pak, bulan Karom ya. Kata orang Jawa bulan Suro. Ya Rasulullah.
Sini aja sih. Jadi total semuanya
10.970.000 rupiah. Alhamdulillah. Mungkin sedaya yang sama panjenengan sedaya aturaken sedekah di aman ibu, sedekah di sama modal. Terus lan mugi sampun menika saged manfaati dumateng tiyang-tiyang ingkang badhe ngaji. Insyaallah dalu sampun dipun winci-winci ya, sampun dipun rinci lah. Sampun dipun dari polis sudah dirinci dengan beberapa pengurus, misalnya sudah dibaca mata, kira-kira dari kacamata sosial itu siapa yang berhak menerima dan penerimaannya juga tidak sama ya Bu, beragam. Jumlah anak yatim sendiri ada 16 orang. Kalau kita ikhlas masih ada lagi, ada paket sembako sejumlah 16 paket dari almarhum Bapak Sudaryadi bin Noto Mibarjo. Terus paket jajan dari polis dan amplop pribadi dari Bapak Sudaryo. Jadi nanti insya Allah anak yatim akan mendapatkan santunannya dari kita, dari Dijam Selawang Semar. Amplop juga dari Bapak Subarno, paket sembako dari Bapak Subarno dan paket jajan dari polisi. Insya Allah. Demikian laporan dari saya, Ibu. Matur suwun. Nanti laporan secara tertulis akan dikirim kepada masing-masing HP. Terima kasih. Kirane, kirane pun Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian acara sudah berakhir, pengajian dan santunan dan haram. Terima kasih. Jangan lupa like, comment dan share-nya, dan jangan lupa pula subscribe-nya.
Terima kasih, sampai jumpa lagi. Selamat sore Ibu Ketua Muslimat Pungguran Pasir Lor, Ibu Siti Nurhayati atau Bu Nunung. Acara sudah berlangsung ataupun sudah selesai berjalan dengan lancar. Kesan dan pesannya untuk Muslimat Madrasah Pasir Lor Pungguran itu apa, Bu? Alhamdulillah acara santunan pada hari ini berjalan dengan lancar dengan persiapan yang sangat luar biasa, baik dari masyarakatnya, baik dari masyarakat yang ketempatan ya berarti tiga. Alhamdulillah semua bersinergi sehingga pada hari ini alhamdulillah santunan berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suara apapun. Dan kebetulan pada sore hari ini yang memberikan tausiah adalah Pak Kiai Kursin Effendi, sehingga beliau benar-benar mengobarkan semangat muslimat sehingga ingin tetap berjuang dan terus berjuang untuk kemaslahatan umat. Itu untuk visi ke depan dan harapan itu ya, Bu? Ya, harapannya ya tahun depan akan lebih baik lagi. Oke, mudah-mudahan bisa terkabul apa yang panjenengan lakukan ataupun laksanakan, menjadikan sebuah keberkahan dalam kehidupan. Amin. Dan mudah-mudahan continue ila akhir zaman. Amin. Untuk Muslimat Madrasah Pungguran. Iya, di balik ini juga ada tim sukses yang mensukseskan hari di depan. Mari. Ayo, teman-teman. Terima kasih. Yo. Semoga sukses. Ini tim di balik layar dan di depan layar. Oke. Ada mie ayam Bu Erma ya? Iya. Mie apa es? Mie ayamnya mie aku. Mudah-mudahan bisa lancar. Besok ini ya. Ini mie ayam enak banget loh. Oke, saya sudah merasakan. Oke, itu warungnya di sana. Oke, iya di sana tuh. Buka dari jam 12 sampai sehabisnya mungkin maghrib. Oke. Mungkin pemirsa bisa mendengarkan apa yang sudah disampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang bersama channel Berkah Abadi. Selamat sore.
Dan terhadap nikmat